Nah, adik-adik, tahu nggak hari ini siapa yang ulang tahun? Hari ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke-85. Ibadah kita hari ini memperingati ulang tahun gereja. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan setiap waktu. Mari kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami. Berkati juga ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan kredo hukum yang terutama dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Hukum yang terutama. Matius pasal 22, ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The Great Commandment. Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命
最大的诫命 马太福音 22章 37 到39节 你要尽心，爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的，其次也相仿，就是要爱人如己。 Nah, adik-adik, kita bisa beribadah bersama hari-hari ini, walaupun adik-adik beribadah online dari rumah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita puji Tuhan. This is great day. Sebagai murid Yesus, kita mau menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan. Seperti lagu ini yang mengatakan bahwa kita mau menggunakan hati, mata, hidung, dan mulut kita untuk memuji Tuhan dan melakukan firman-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Xiao Mentu. Yesus, 我的耳要聆听天父的话语。
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami bisa mendengar dengan baik, bisa mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Hai Luna. Iya kak. Loh, kok sedih? Ada apa? Luna sedih karena teman-teman sering ngejek Luna kak. Oh, mereka ngejek kamu apa? Kata teman-teman, hidung Luna nih pesek. Terus kepala Luna nih terlalu besar. Hah? Emang Luna merasa demikian? Kata mama sih tubuh Luna lengkap, itu paling penting kak. Terus mama juga bilang kalau Luna itu cantik. Ah benar kata mama. Ya, tubuh kita itu adalah satu kesatuan, tidak ada yang tidak baik. Luna senang gak dengan hidungnya, matanya, badannya? Kalau tidak suka bagaimana dong kak? Itu kan nempel di tubuh Luna. Nah itu Luna pintar ya. Badan kita itu semuanya punya peranan yang penting. Nah kalau ada salah satu yang mau menyombongkan dirinya dan menghina yang lain, ujung-ujungnya semua dirugikan. Oh, rugi kak. Nanti Luna akan mengerti ya. Kita akan melihat dan mendengar sebuah cerita tentang empat bersaudara yang hidup dalam satu tubuh. Oh, tentang empat saudara. Oh, Luna senang mendengarkan cerita kak. Ya, kita dengar bersama-sama. Adik-adik yang di rumah juga ya, kita dengar dan lihat bersama-sama, oke? Ada cerita tentang empat bersaudara yang hidup dalam tubuh manusia. Mereka adalah kaki, tangan, wajah, dan perut. Keempatnya hidup rukun, sampai suatu hari mereka mulai bertengkar. Semuanya menonjolkan diri, menganggap diri yang paling penting. Teman-teman, akulah yang paling hebat di antara kalian. Coba kalian bayangkan, tanpa aku, manusia tidak bisa kemana-mana. Hei kaki, emang sih manusia nggak bisa jalan tanpa kaki, tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah bekerja. Dengan bekerja, maka manusia bisa makan. Enak banget, bisa mencari uang. Kaki nggak bisa kan? Maka menurut saya tangan yang paling penting. Kalian berdua nih. Manalah penting dibanding dengan aku? Tahu gak kalian? Apa yang membuat manusia disukai? Ya karena wajahnya lah. Wajah yang tampan, yang cantik. Itulah yang disukai manusia. Dan juga aku tuh punya panca indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, serta mulut. Nah, sudah jelas kan? Aku yang paling hebat. Dan aku yang paling penting dari kalian berdua. Penting, penting, penting. Dasar kalian ini semua. Kaki, kamu itu memang sih terlihat kuat. Terus, tangan. Kamu memang terlihat cerdas dan pintar. Wajah. Tadi kamu bilang, kamu cantik ya?
Oke lah cantik, tapi kalian kalau tanpa aku, kalian semua akan mati. Mendengar kata-kata Perut, anggota tubuh lainnya menjadi marah. Mereka menganggap Perut adalah bagian tubuh yang paling malas. Coba bayangkan, pekerjaan Perut hanya makan, makan, makan saja. Tapi kalau mereka, kaki, membawa tubuh ke tempat mencari nafkah. Kalau tangan, bekerja, mencari uang. Dan wajah selalu tersenyum supaya disenangi. Namun, hasil jerih payah mereka dimakan oleh Perut. Dasar Perut tidak berguna. Sejak kejadian itu, kaki, tangan, dan wajah mulai mengabaikan Perut. Mereka tidak mau mencarikan makanan untuk Perut. Teman-teman, ayo kita jangan berteman dengan dia lagi, yuk, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ya, nggak usah teman sama Perut. Hei, kalian! Perut pun tidak makan selama berhari-hari. Dan Perut menjadi sangat lemah. Tetapi, herannya bukan hanya Perut yang merasa lemah. Anggota tubuh lainnya juga ikut menjadi lemah. Tangan serta kaki sulit digerakkan. Kaki tidak kuat untuk jalan. Tangan lemas. Wajah juga begitu. Meringis menahan lapar dan sakit. Wajah yang tampan kini jadi penuh kerut. Tubuh menjadi lemah tak berdaya. Kini kaki, tangan serta wajah menyadari kesalahan mereka. Teman-teman, ternyata kita tidak bisa hidup ya tanpa Perut. Ayo teman-teman, kita minta maaf ya dengan Perut. Ayolah kita pergi minta maaf sama Perut. Yuk. Perut, kami sudah tahu loh kami salah. Kami minta maaf ya. Iya, kalian ini lain kali jangan begitu lagi ya tinggalkan orang. Iya. Kita berteman lagi ya. Iya. Maka pertengkaran mereka pun berakhir. Sekarang semua anggota tubuh mulai bersatu. Mulai tolong-menolong dalam segala bidang. Luna, udah dengar ceritanya kan? Oh, dari cerita tadi, Luna bisa belajar tentang apa? Luna belajar tentang anggota tubuh yang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan, Kak. Oh, pintar. Betul. Anggota tubuh ya adalah satu kesatuan. Seperti tubuh Kristus. Tapi masih ada lagi loh, Luna. Oh, Luna juga belajar kalau kita harus bersama teman-teman untuk melayani, Kak. Oh iya, melayani bersama-sama seperti pelayanan di gereja. Seperti pelayanan di sahabat kecil Yesus. Oh, kayak Luna nih kalau kolekte bersama dengan teman-teman begitu ya, Kak? Nah, itu juga pelayanan. Nah, masih ada yang lain loh. Pelayanan yang lain apa lagi coba? Oh, Luna tuh sama teman-teman kadang-kadang nyanyi ke depan, Kak. Nah, itu juga pelayanan. Bagus. Masih ada pelayanan yang lagi? Oh, terus ada teman Luna nih peraga di depan, Kak. Hah, itu juga pelayanan. Masih ada loh yang di dalam kelas. Pelayanannya. Oh, itu Kak, itu kalau misalnya tuh Luna tuh bantu Kakak bereskan pensil warna itu pelayanan tidak, Kak? Oh, itu pelayanan juga. Walaupun cuman bantu Kakak kumpulkan pensil warna. Oh, sama bagi buletin tuh, Kak. Ah, betul. Masih ada satu lagi loh. Oh, yang ini nih. Doa-doa, Kak. Ah, betul. Doa waktu kita mau pulang ke rumah setelah selesai ibadah. Itu juga pelayanan. Nah, jadi ya, semua pelayanan itu adalah penting. Tidak ada ya yang kecil
semuanya adalah penting dan kita melayaninya bersama-sama seperti satu tubuh di dalam Kristus. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, selanjutnya kakak mau uji kalian. Apakah kalian sudah bersehati dan saling menolong di dalam Tuhan Yesus Kristus? Nah, selanjutnya kakak akan memberikan sebuah gambar. Gambarnya adalah, kita anggap ini adalah Tuhan Yesus Kristus, oke? Kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira apa ya yang jadi anggota tubuh lainnya? Yuk kita coba lihat ya. Ada kami. Kami adalah sepasang mata. Ya, ini adalah sepasang mata. Mata gunanya untuk apa? Ya, untuk melihat ciptaan dari Tuhan. Nah, kita lihat ya. Sudah ada matanya. Nah, kira-kira ada apa lagi ya? Ada kami. Kami adalah sepasang telinga. Telinga gunanya untuk apa? Ya, untuk mendengar. Bisa untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kita pasang ya telinganya ya. Nah, selanjutnya ada anggota tubuh apa lagi ya? Kita coba lihat ya. Nyanya. Wah, ada apa ini? Nyanya. Wah, suaranya berisik ya. Suara cerewet. Nyanya. Maka, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah mulut. Mulut gunanya untuk apa? Untuk berbicara dan juga untuk memuji Tuhan. Ya, ini adalah mulut. Nah, masih ada anggota tubuh apa lagi ya? Saya adalah perut, adalah badan. Ya, ini adalah badan. Badan guna untuk apa? Yaitu untuk melindungi organ di dalam tubuh kita. Misalnya, ada jantung, ada paru-paru, dan banyak lainnya. Kita lihat ya, sudah ada tubuhnya, badannya ya. Selanjutnya ada apa lagi? Kita coba lihat ya. Masih ada kami. Kami adalah sepasang lengan. Ya, ini adalah lengan-lengan yang kuat dan jari-jari yang lincah. Untuk apa? Bisa untuk membantu teman-teman kita, sesama kita. Ya, ini adalah lengannya. Nah, dan masih ada satu lagi. Kita lihat ya. Ya, ada kami. Kami adalah sepasang kaki. Kaki yang kuat untuk bisa mengajak kalian kemanapun kalian mau. Nah, ini adalah kakinya. Nah, ini adalah anggota tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah kalian juga sudah bersehati, saling melengkapi, dan saling menolong untuk melakukan perintah kepala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 27. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Apa kalian sudah mendapatkannya? Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, selanjutnya kita mau sama-sama peraga. Yuk, kakak minta kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama peraga ya. Coba lihat ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 27.
kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, sudah bisa ya? Kita coba. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita akan tutup dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa menjadi anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang saling menolong, saling melengkapi. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah dengar firman Tuhan tentang melayani Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman. Kakak, selain menjadi kakak Sky, kakak juga membantu membuat slide untuk ibadah. Kakak juga loh, kakak juga melayani di bagian tarian. Kalau Kak Heri? Kalau Kak Heri, selain melayani sebagai kakak Sky, Kak Heri juga membesuk anak-anak. Nah, cuman karena sedang pandemi virus corona, Kak Heri besuk dengan online. Nah, mari dengan sukacita kita mau melayani Tuhan bersama dengan teman-teman. Sama-sama, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sama-sama, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, adik-adik, kali ini persembahan adik-adik disimpan dulu. Nanti kalau kita sudah ibadah bersama-sama di gereja, adik-adik boleh membawa persembahannya. Untuk buletin sudah dikirim ke HP Papa Mama. Nanti adik-adik bisa mengerjakan aktivitas setelah ibadah selesai. Nah adik-adik, ibadah kita selesai hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa Kami dalam bahasa Mandarin. Setelah itu, Ibu Maria akan memberikan kita doa berkat. Mari bersama-sama kita berlutut. Zhu Tawen. Zhu Tawen. Woman Zai Tian Shang De Fu. Woman Zai Tian Shang De Fu. Yuan Ren Dou Zhun Ni De Ming Wei Sheng. 愿人都尊你的名为圣 愿你的国降临 愿你的国降临 愿你的旨意行在地上 愿你的旨意行在地上 如同行在天上 如同行在天上 我们日用的饮食 我们日用的饮食 今日赐给我们 今日赐给了我们 免我们的债 免我们的债 如同我们免了人的债 如同我们免了人的债 不叫我们遇见试探 不叫我们遇见试探 救我们脱离凶恶 救我们脱离凶恶 因为国度 因为国度 权柄 权柄 荣耀 荣耀 全是你的 全是你的 直到永远 直到永远 阿们 阿们 Nah anak-anak, kita mau menerima berkat dari Tuhan.
Ibu akan pimpin doa berkat. Mari kita tutup mata, lipat tangan, menerima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anak-anak seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuh anak-anak terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Dadah. Dadah. Dadah.